Jadi makaroninya kita masak seperti kita bikin mie goreng. Enak banget. Tonton terus videonya. Terima kasih untuk dukungan. Like, comment, share, and subscribe. Terima kasih sudah menonton. Memasak itu mudah sekali. Oke teman-teman, sekarang kita mau buat makaroni goreng. Ya. Nah, sama seperti bikin mie goreng, tapi ini saya pakai makaroni ya, bukan pakai mie. Oke? Masukkan makaroninya. Kecap tinggi premium ya. Ini kecap asin dan minyak wijen. Di sini ada chicken sama lada. Cabenya kalau suka aja. Kasih garam, daun bawang. Oke. Garamnya disesuaikan aja ya teman-teman. Bosen makaroni dibuat di sop, di salad. Sekali kita coba yang seperti ini ya. Memasak itu mudah sekali. Kalau teman-teman suka dengan resep ini, silahkan di like, di share, di komen, dan di subscribe. Terima kasih sudah menonton. Memasak itu mudah sekali. Sudah jadi, siap kita santap. Makaroni goreng sudah jadi. Wah, enak banget.